Oke, okay. Welcome back to my channel Mirip di Jakarta Sunda. Kali ini Kang Rudi masih di Pekanbaru Riau ya. Tepatnya di ujung batu Rokan Hulu. Kali ini Kang Rudi mau bantuin si Abang nih. Oh, Pak Guru yang kemarin mau panen. Cuma ini yang dekat jalan aja sih, yang di belakang ruko katanya. Kalau yang agak luas tuh jauh berarti Bang ya? Ini wah, kalau di sini melawan cahaya ini mah. Itu buah sawit. Wah. Agak aneh-aneh juga sih. Ini orang yang mau manennya belum datang. Sebentar lagi. Dikarenakan yang kerjanya belum datang, terus Kang Rudi juga kurang bisa sih, kurang paham buat manjat kelapa. Soalnya di sini tinggi-tinggi Bang, beda sama di sana. Di sana itu ada teteannya, tempat buat naik. Di sini nggak ada. Mungkin orang-orang sini pandai ya buat manjat. Ntar kira-kira jam berapa datangnya katanya? Katanya tadi bentar lagi. Ntar kita coba buat bantu. Seumur hidup baru kali ini memegang buah sawit. Jujur aja belum pernah megang, nggak tahu juga. Soalnya di sana nggak ada. Oke, nantikan aja ya. Ntar kita mau panen sawit seperti apa. Dan nantikan juga nanti perjalanan Kang Rudi balik gitu ya. Caranya sih mau naik motor dari sini, cuman ya nggak tahu jalan. Terus perjalanan juga nggak tahu sampai berapa hari ya, saya naik bis aja ya gitu. Mungkin ntar perjalanan dari sini ke Pulau Jawa itu sekitar 2 hari 2 malam. Udahlah, kita bikin vlog ya videonya. Lihat Kang Rudi manen ya, bisa nggak Kang Rudi ini manen? Ya. Kameramen baru ya. Ternyata bisa dipanjang pendekan ya. Iya. Habis ini ya guys, kita challenge Kang Rudi bisa nggak dia manen. Ya beginilah guys, pohonnya udah mulai tinggi. Apa namanya? Lihat di YouTube atau di TV, tapi sekarang aslinya. Ya, ya. Aduh, di Cianjur mana ada? Jatuh guys. Coba sanggup enggak? Itu tajam loh. Ngangkatnya pakai tunjuk tadi. Ternyata buah sawitnya. Asli ya mak, aneh soalnya. Soalnya kan di Cianjur nggak ada. Oh, nggak ada ya di Cianjur. Di Cianjur ke sini nggak ada.
Kayak buah kurma ya? Kayak gini lah guys, buah sawit itu. Tapi ini ada airnya nggak di dalam bang? Nggak ada. Nggak ada. Dia cuma mengandung minyak. Bukan kesan kita pakai besi ya, soalnya tajam-tajam kayak gitu. Gimana Kang? Sanggup nggak ngangkatnya? Sanggup nggak ngangkatnya? Tuh siapa ngangkat? Tengok sini bang, di senyum abang. Ya begitulah guys. Ini pahit nggak? Ini coba kita coba gigit ya, gimana rasanya sih sawit itu? Asli bukan bercanda ini. Gimana? Gak enak ya? Kali ini pengalaman baru kali ini pegang buah sawit. Entah merudinya yang gak tahu, kalau misalnya gak ada, emang gak ada sih kalau daerah dingin mah ya? Gak ada. Gak ada ya. Sawit daerah dingin gak cocok. Iya, kalau sesayuran baru. Ya, kita lihat guys, Kang Rudi udah ambil ancang-ancang. Bentar bang, kita coba. Oke. Iya, ternyata Kang Rudi bisa guys, dengan jarak 1 meter. Pinjam dulu tunjuknya si abang. Besinya. Itu dekat si abang. Ya, kita lihat Kang Rudi guys, bisa nggak dia? Iya. Ya, ayo Kang, ayo Kang. Lah. Gini kan, set langsung gini ya. Pas Kang. Iya. Ayo Kang, main Kang. Ternyata Kang Rudi nggak sanggup guys. Ini terlalu besar. Biasa kan kalau orang-orang kecil. Itu masih ukuran kecil itu Kang. Ada yang lebih besar. Berat satu tandan tuh 50 kilo. Ini berapa ini kira-kira? Itu paling kira 25 kilo. Iya. Ayo Kang, naik pundak Kang. Ternyata Kang Rudi nggak sanggup guys. Emang bisa sanggup nggak coba? Boleh coba. Hah? Boleh coba. Coba. Kita coba Pak gurunya ya, yang punya ininya. Ikut petugas tadi. Yakin? Kalau yang udah pahamannya. Kalau ini kalau orang yang udah paham nggak? Ya, kayaknya mudah banget kayak gitu sih. Guys, kita lihat lebih dekat lagi ya. Seperti apa sih buah sawit? Asli anyer. Oh kenyaho, ih bodoh ini. Kayak gini. Ternyata ini ada duri-duri yang tajam kayak gini ya. Kayak duri di dalam daging nih. Tajam. Kayaknya nggak sanggup lagi bang. Ini kita lihat ini aja nih, apalagi ntar ya kayak si abang itu tuh yang lagi ngangkat kayak itu. Ntar coba kita lihat. Coba manen. Hah? Nggak bisa. Ntar coba lihat ya. Ah.
Wih. Ternyata jatuh juga pohonnya. Pohonnya, buahnya. Ntar kita lihat ya bang, ada buah. Mungkin kita agak berjauhan dikit ya, dikarenakan yang ada bang, ini nih. Kalau orang lainnya kayak mudah banget ya, yang udah biasa mah. Oke guys, sekarang kita lihat Kang Rudi manen, bisa nggak dia ya nurunkan buah yang setinggi itu. Sih bisanya Kang. Oke guys, Kang Rudi agak sedikit ketakutan. Ya, inilah guys, Kang Rudi mencoba menjatuhkan satu buah. Bisa nggak Kang? Oh, ternyata Kang Rudi nggak sanggup guys. Ya, kita lihat anggotanya guys. Asli kayak terlihat mudah banget kayak gitu kan, padahal anjay susahnya. Bersyukurlah kalian yang bisa menjahit, jadi nggak bisa kerja berat kayak gini. Udah panas lagi ya. Kalau yang tinggi banget itu gimana entah? Berarti itunya lebih panjang lagi ya? Ini acara penimbangan bang? Sekebunnya